again. Assalamualaikum, selamat datang di channel Dosen Muda Official. Di video ini, saya dan rekan saya akan membahas sebuah fakta unik teknologi yang mungkin belum kalian ketahui. Sebelum mulai pembahasan, yuk kenalan dulu. Perkenalkan, saya Indri Regiananda. Dan saya Nurul Syara. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan sedikit tentang asal-usul keyboard QWERTY beserta dengan fungsi tombol Ctrl plus A sampai Z. Kalian pasti penasaran banget kan? Tonton video ini sampai habis. Let's get started! Tahukah kamu bahwa susunan keyboard yang kamu pakai saat ini dulunya memiliki susunan yang urut dan juga rapi loh? Bukan QWERTY seperti sekarang, melainkan A, B, C, D, E sampai Z. Terus kenapa jadi berantakan ya? Nah, mulanya pada tahun 1867, Christopher Latham Soles menciptakan mesin ketik pertama di dunia. Susunan ketikannya pun dibuat urut sesuai abjad loh, yaitu A, B, C, D, E sampai Z. Dan itu menghasilkan ketikan yang sangat cepat. Nah, karena terlalu cepat mengetik itulah sampai-sampai sang bapak menemui masalah pada mesin ketiknya. Seringkali, tatkala saat mengetik, tombol yang ditekan, batang-batang mesin ketik atau stroke yang menghentak pita tersebut menyangkut satu sama lain karena terlalu berdekatan dan terlalu cepat. Nah, setelah melakukan beberapa kali percobaan, ia menemukan kombinasi yang paling dianggap sulit untuk digunakan dalam mengetik, yakni QWERTY. Tujuan utamanya yakni untuk memperlambat pengetikan serta menghindari masalah-masalah mekanik. Nah, dengan ini orang-orang akan berpikir dan mencari satu demi satu kata terlebih dahulu sebelum mengetiknya, sehingga tidak akan terjadi lagi masalah nyangkut saat mengetik dengan terlalu cepat. Pada akhirnya, susunan mesin ketik inilah yang diturunkan pada keyboard sebagai input komputer pada tahun 1973 yang diresmikan sebagai keyboard standar ISO atau International Standard Organization. Selanjutnya, kebanyakan orang masih belum mengetahui beberapa fungsi dalam keyboard. Salah satunya yaitu seperti fungsi Ctrl plus A sampai Z. Untuk itu, mari kita bahas fungsi Ctrl plus A sampai Z. Yang pertama yaitu ada fungsi Ctrl plus A berfungsi untuk memblok seluruh dokumen. Selanjutnya ada Ctrl plus B berfungsi untuk memberikan efek tebal pada huruf. Lalu Ctrl plus C berfungsi untuk mengcopy atau menyalin dokumen atau teks. Selanjutnya ada Ctrl plus D berfungsi untuk menggandakan, entah itu data atau gambar. Lalu ada Ctrl plus E berfungsi untuk mengetengahkan dokumen atau teks atau yang sering kita sebut rata tengah. Selanjutnya ada Ctrl plus F berfungsi untuk mencari suatu kata atau kalimat. Lalu ada Ctrl plus G berfungsi untuk tabulasi pada OpenOffice. Selanjutnya ada Ctrl plus H berfungsi untuk mengaktifkan kotak history pada browser. Lalu ada Ctrl plus I berfungsi untuk memiringkan tulisan atau teks. Selanjutnya ada Ctrl plus J berfungsi untuk mengaktifkan kotak download pada browser. Lalu ada Ctrl plus K berfungsi untuk mencari cepat dengan Mozilla pada kotak search bar. Selanjutnya ada Ctrl plus L berfungsi untuk memasukkan alamat web pada browser. Lalu ada Ctrl plus M berfungsi untuk mengaktifkan email klien pada Opera. Selanjutnya ada Ctrl plus N untuk create new document atau membuka lembar kerja baru. Lalu ada Ctrl plus O, fungsinya untuk membuka dokumen atau open. Selanjutnya ada Ctrl plus P, fungsinya untuk mencetak halaman atau print. Lalu ada Ctrl plus Q, berfungsi untuk keluar secara cepat untuk open office. Selanjutnya ada fungsi Ctrl plus R, berfungsi untuk meratakan dokumen ke sebelah kanan. Lalu ada Ctrl plus S, berfungsi untuk menyimpan dokumen. Selanjutnya, tombol Ctrl plus T berfungsi untuk membuka tab baru pada browser. Lalu ada Ctrl plus U berfungsi untuk memberikan garis bawah pada kata atau underline. Selanjutnya ada Ctrl plus V berfungsi untuk menempelkan kata yang sudah disalin atau di-cut. Selanjutnya ada Ctrl plus V berfungsi untuk menempelkan kata yang sudah disalin atau di-cut. Lalu ada Ctrl plus W
berfungsi untuk meng-close tab yang ada di browser. Selanjutnya ada Ctrl plus X, yaitu cut, berfungsi untuk memindahkan kata. Selanjutnya ada Ctrl plus Y, berfungsi untuk mengembalikan apa yang sudah diunduh. Yang terakhir ada Ctrl plus Z, berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti sebelumnya.